dapat kasih masuk kemurang di dalam urusan mahkamah ini karena mahkamah kami ini sempit. Pertama, keduanya kita masih dalam keadaan penjagaan jarak. Jadi untuk mahkamah kemurang semua, kes ini tidak dapat diteruskan, bukan tutup, tapi ditunda kepada satu tarikh yang akan ditentukan kemudian. Karena terburu itu telah diarah oleh timbalan pada waraya di Sabah untuk ini diperiksa di padang sama ada gila atau tidak. Jadi insyaallah mudah-mudahan kalau dia balik sini dan didapati tidak juga gila, mahkamah akan teruskan kes ini maupun ada istiadatnya sama yang kita menuntut hak kita, menuntut marwah diri, harga diri.